Ternyata tahun ini kita masih harus merayakan tradisi di tengah pandemi. Tapi kalau diperhatiin lagi, tradisi bukan sekedar perayaan bareng keluarga dengan nuansa merah atau serunya berburu angpau dan kue keranjang. Di dalam perayaan selalu ada harapan tentang pencapaian, kesehatan, dan perubahan ke arah yang baik. Kita mungkin tumbuh dari budaya hingga cara pandang yang berbeda. Tapi dari keberagaman, kita belajar dan jadi paham bahwa kita semua adalah saudara yang hidup di rumah besar bernama Indonesia.